Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawatan bonsai kelapa seperti biasa. Ini hasil pruning yang kemarin. Kita ulang kembali. Alhamdulillah hasilnya bagus, enggak mati. Hampir yang kemarin yang dua mau mati, ternyata dia enggak mati. Saya kirain mati untuk yang tebas batang kemarin. Kami masih pruning aja. Untuk selanjutnya, ini harus hati-hati. Hasil pruning yang kemarin biar aman, kita kasih tali. Terima kasih bagi yang menonton. Demikian saja hasilnya untuk pruning hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase.